السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla, wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Adada kulli harfin, kutiba wa yuktabu, abadal abidin, wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka anta al-alimul al hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim, wa nafal intifa' wal mudhakarata, wal tadkir, wal ifadah wal istifadah, wal hathala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi.

besar dan kecil. Suci dari najis yang tidak dimaafkan. Di baju, badan, dan tempat. Dan yang ketiga adalah satrul aurat, menutup aurat. Yang mana tiga pembahasan tadi telah kita paparkan sedikit apa yang semestinya kita ketahui sehingga dapat mensahkan sholat kita. Kali ini yang keempat. Yaitu istiqbalul kiblah Menghadap kiblat, sebagaimana kita ketahui, bahwa sholat lima waktu ataupun sholat-sholat lainnya wajib menghadap ke kiblat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran. Fawalli wajhaka syatr al-masjidil haram. Wahaitu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Fawalli wajhaka maka arahkan pandanganmu atau hadapkan dirimu syatr al-masjidil haram arah ke masjidil haram. Wahai semua kuntum dimanapun kamu berada, fawal wujud hakum syatrah. Arahkan dirimu atau pandanganmu kepada masjidil haram. Ini masjid masjidil haram yang dimaksud adalah al ka'bah. Yang dimaksud dengan masjidil haram adalah al ka'bah. Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla raka'atain kubulal Ka'bati wa qala hadhihi qiblah Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat menghadapkan dirinya ke Ka'bah. Lalu Nabi SAW mengatakan, Hadihil kiblah, inilah kiblat. Nah inilah arah kiblat. Begitu juga apa yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khalad bin Rafi al-Zaraki al-Ansari, ketika mengajarkan kepadanya salat, Nabi mengajarkan untuk menghadap ke kiblat. Walhasil, salat apapun, wajib atau sunnah harus menghadap ke kiblat dengan dalil ayat Al-Quran dan hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita sebutkan. Sehingga sepakat al-ulama tidak sah sholat tanpa menghadap kiblat. Tentunya bagi yang mampu jadi tidak sah sholat tanpa menghadap kiblat bagi yang mampu. Ini kesepakatan daripada para ulama. Nah kemudian menghadap ini dengan apa? Karena ada dua pembagian, ada dua pembahasan. Ada menghadap dengan Ainul Qiblah ada menghadap dengan jihadul kiblah. Yang dimaksud dengan istiqbalul kiblah menghadap kiblat itu istiqbal ainiha yakinan menghadap bentuknya Ka'bah secara yakin. Bagi yang dekat, nah, jadi bagi yang dekat wajib Menghadap ke kiblat atau Ka'bah secara yakin, bentuknya Ka'bah secara yakin, dan dengan prasangka bagian jauh. nggak cukup menghadap arahnya, tapi harus menghadap ke fisik bangunan Ka'bah. Ini menurut pendapat yang kuat di dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi menghadap ke Ainul Ka'bah. Bentuk fisik Ka'bah secara yakin bagi yang dekat atau donat bagi yang jauh. Adapun pendapat yang lain, ah, Kemudian pendapat ini menghadap arah kibla, apa menghadap Ainul Ka'bah ini tentunya bukan dengan kepala melainkan bersaudar dengan dada. Ini nah, menghadap Ainul Kibla menurut pendapat yang muktamad dalam adab Imam Syafi'i bagi yang jauh dengan bonan dekat dengan yakinan itu dengan saudara dada bukan dengan kepala. Karena itu sholat Kepalanya menoleh nggak masalah Walaupun menolehnya itu 100 derajat Abal lagi 180 derajat nggak nah, masalah Tapi ada hukum makro dan tidak tergantung menolehnya karena apa ya, tergantung menolehnya karena apa wal hasil Bukan dengan kepala, melainkan dengan dada. Kalau dadanya yang menoleh, berpaling dari arah Ka'bah, atau dari Ainul Ka'bah, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Pendapat yang kedua, bukan Ainul Ka'bah melainkan Jihatul Ka'bah. Ya, menghadap Jihatul Ka'bah. Jadi kalau menghadap Jihatul Ka'bah nggak harus pada posisi bangunan Ka'bah. Dan itu dijelaskan oleh Imamul Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ya, walhasil ada perbedaan, ada yang mengwajibkan menghadap ke Ainul Ka'bah dan itu pendapat yang kuat dalam hadap Imam Syafi'i ada yang tidak mewajibkan Ainul Ka'bah melainkan Jihatul Ka'bah. Paham ya? Jihatul Ka'bah. Lah. Ini yang wajibnya. Jadi wajib menghadap Ka'bah atau kiblat baik dengan Ainul Ka'bah atau Ainul kiblat atau Jihadul kiblat menurut pen, perbeda, apa, pendapat apa perbedaan pendapat yang yang ada walhasil intinya menghadapnya itu dengan solder atau Mukdamul Badan bukan dengan kepala lah apakah boleh kita sholat tidak menghadap kiblat secara keseluruhan tidak boleh akan tetapi ada beberapa salat yang diperbolehkan meninggalkan istiqbal menghadap ke kiblat. Ada beberapa salat yang diperbolehkan, yang diizinkan, yang diringankan bagi orangnya untuk meng apa meninggalkan istiqbal menghadap ke kiblat. Yang pertama Fisid dadil khauf Di sholat di, apa, Pada pertengahan perang Jadi tengah-tengah perang Bukan sebelum Di tengah-tengah perang di Saat perang sudah mulai Sudah berjalan Perang berjalan Nggak mungkin kan Stop aku sembahyang disik Nggak mungkin tapi kalau itu jam sholat Wajib bagi orang mukmin muslim sholat Walaupun Perang sedang berjalan Tapi diringankan baginya Ketika menjalankan sholat Boleh tidak istiqbal menghadap ke kiblat. Tentunya di dalam peperangan yang diperbolehkan Bukan peperangan yang diharamkan Di peperangan yang diperbolehkan menurut syariat Islam Maka ketika di tengah-tengah perang Boleh bagi dia untuk tidak menghadap ke kiblat Sholat dengan yang dia mampu, yang dia bisa Bisa menghadap kiblat ya menghadap gak bisa ya gak masalah Oh bisa sebagian gak bisa yang lainnya gak masalah sebagaimana diriwayatkan oleh Nafi bahwa Ibnu Omar radhiyallahu anhu karena idza suila an salatil khauf gala ya taqaddamul imam wa ta'ifan minan nas fa dzakara sifat agala fa in kana khauf wa huwa ashad min dhalika sallu rijalan qiyaman ala aw rukbanan mustaqbil qibla aw ghair mustaqbiliha kalau sudah perang itu berkecamuk berada di tengah-tengah perperangan maka boleh sholat berdiri yang naik kendaraan di atas kendaraannya, menghadap kiblat ataupun tidak menghadap ke kiblat. Yang kedua, yaitu sholat sunnah, nah, yang kedua yang boleh meninggalkan istiqbal menghadap kiblat adalah salat sunnah. Baik yang muakota atau yang lahir muakota yang memiliki waktu ataupun yang tidak memiliki waktu. Seperti gerhana, teraweh, witir. Nah, salat sunnah yang bagaimana yang diperbolehkan itu? Eh, kak, sholat salat dalam salat sunnah dalam keadaan apa? Nah, sholat sunnah dalam keadaan safar bepergian. Ya, nah, sholat sunnah dalam keadaan bepergian boleh tidak istiqbal menghadap ke kiblat walaupun bepergiannya itu jarak dekat bukan jarak jauh. Jarak jauh itu kan berarti marhalaten. Jarak dekat bepergiannya jarak dekat maka diperbolehkan baginya untuk sholat sunnah walaupun tanpa istiqbal menghadap ke kiblat. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Jabir dan Abdullah bin Omar Rasulullah salat di atas kendaraannya Mengarah kemana kendaraannya salat Nabi Ya, kalau bahasa kita mungkin mau kendaraannya tadi itu mengarah ke barat, ke barat, mau ke selatan ya selatan, Salat Nabi. Nah, ngikuti arah kendaraan berjalan di Nabi salat. dal nazala fastaqbalal kiblat. Kalau mau salat fardu baru Nabi turun dari kendaraannya menghadap kiblat. Jadi kalau salat Nabi tidak turun. Salat Nabi. Kendaraannya ini belak-belak tetap Nabi salat. Tapi kalau mau salat fardu Turun nabi berhenti turun menghadap kiblat. Nah itu menunjukkan dan menjelaskan bahwasanya sholat sunnah boleh tanpa menghadap kiblat di saat bepergian. Lah dua keadaan ini. Nah, tapi kalau sholat di dalam kota misalnya naik kendaraan dan dia di dalam kota ya tidak boleh Salat sunnah dia nggak di luar kota di dalam kota mau sholat sunnah di atas mobilnya mobilnya belok kanan kanan tidak boleh karena dia berada dalam kota lah dua keadaan ini boleh tidak menghadap kiblat bahkan tanpa adanya kobo kewajiban kobo Salat fardu di tengah-tengah peperangan Atau sholat sunat di saat bepergian Ini kalau dilakukan Tanpa ada kewajiban Kodok hmm. Ada Gambaran lain Meninggalkan istiqbal menghadap kiblat Tapi wajib kodo Jadi dia dimakfu Saat sholat tidak menghadap kiblat tapi nanti wajib bawa seperti apa sakit sakit nggak mampu menghadap kiblat nggak mampu menghadap kiblat dan tidak ada yang menghadapkan dia ke kiblat dia sholat dalam keadaan sakit nggak mampu menghadap kiblat tidak ada yang mengarahkan atau menghadapkan dia ke kiblat hanya dia sholat Tid tanpa menghadap kiblat ya berarti sholatnya seperti dia hormatil waget pokoknya sholat lah nanti ketika sembuh wajib kobo nah ini yang ke empat dari syarat sahnya sholat nah, nah mudah-mudahan yang sedikit ini tambahan ilmu tambahan manfaat Tambahan keberkahan dalam kehidupan kita, Amin. Allahumma, Amin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin.